Jose Mourinho berhasil membawa AS Roma ke final Liga Europa 2022-2023. Roma melenggang ke partai puncak kejuaraan Eropa kasta kedua menyusul hasil imbang tanpa gol pada leg kedua semifinal di kandang Bayer Leverkusen. Hasil itu membuat Roma menang agregat 1-0. Pelatih asal Portugal ini berpotensi meraih gelar juara Liga Eropa untuk kali kedua setelah keberhasilannya memimpin Manchester United menjuarai ajang ini pada 2017. Di final Liga Eropa, AS Roma akan berduel dengan Sevilla yang menyingkirkan Juventus dengan agregat 3-2. Perebutan gelar juara akan berlangsung di Puskas Arena Budapest, Hungaria, pada Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Mourinho menegaskan bahwa dirinya tak punya kekhawatiran tidak meninggalkan warisan untuk kepemimpinannya di Roma dan itulah yang membuat para pemainnya berkembang. Kekhawatiran saya tidak pada meninggalkan sesuatu di buku sejarah Roma. Ini membantu pemain ini untuk tumbuh, mencapai hal-hal penting. Itu juga membantu para penggemar Roma yang telah memberi saya begitu banyak sejak hari pertama, merupakan kegembiraan yang luar biasa mencapai final lainnya. Para pemain memberikan segalanya, permainan ini adalah hasil kerja keras kami, pengalaman, kebijaksanaan taktis, dan mengetahui bagaimana bertahan dalam pertandingan, ini adalah tim yang luar biasa. Mourinho mengambil alih kepemimpinan di AS Roma pada musim panas 2021, kurang dari 3 bulan setelah dia dipecat sebagai manajer Tottenham Hotspur. Musim pertamanya, dia membawa Giallorossi finish di urutan ke-6 Serie A Liga Italia dan menjadi juara Liga Conference Eropa. Sementara itu, musim ini yang masih menyisakan beberapa laga lagi, AS Roma di bawah Jose Mourinho sempat bersaing di papan atas klasemen Liga Italia. Tetapi kini mereka tengah berjuang untuk mengamankan tiket kejuaraan Eropa.